Ya teman-teman, sahabat petani, ini pupuk yang saya buat sendiri, campuran dari air beras dan juga daun-daun hijau. Kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Itu sudah bagus nih. Dan tanah-tanah sedikit ini dari sekam bakar tambah dengan apa kandang. Oke, kita akan coba untuk siram di tanaman lombok. Ini saya kasih full video saja supaya calon petani kampung bisa ikuti dari awal sampai akhir. Oke, kita ke tanaman-tanaman lombok. Wow, ini lomboknya. Sistem polybag. Ada beberapa yang kita siram saja di putar sini. Wow, oke. Luar biasa. Subur-subur karena kita menggunakan pupuk seperti ini teman-teman, sahabat petani. Saya tidak memakai, paling tidak ya kalau dari kimia hanya NPK saja untuk memacu pertumbuhan lima sapi kita. Luar biasa. Ini semakin subur nih. Pasti yang semakin subur, teman-teman. Ini disiram saja ke media apa polybagnya, siram sampai habis ya teman-teman. Ini daunnya besar-besar nih. Akan siram juga di semangka, lombok, pepaya juga. Ini pepaya, pepaya besar nih, pepaya apel. Siram semua karena ini bagus untuk pertumbuhan. Pertumbuhan ini.
kita angkat karena ada mentimun juga. Ini mentimunnya sudah berbuah seperti ini. Oke, siram saja. Oke. Dan ke Lombok lagi, ke tomat Lombok. Ini sudah 1 minggu ya. Daun-daun hutan kita ambil dan campur-campur dengan ini. Kemarin kita pindahkan beberapa dari polybag kecil ke sini, ke tanah langsung di kita. Ini yang bagus karena pastinya ini akar-akar dari Lombok ini cabai rawit akan lebih banyak menyebar lagi. Luar biasa. Ini ada kulit-kulit pisang juga nih, teman-teman. Terakhir. Oke. Terima kasih. Oke. Thank you very much. Like, subscribe.